Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby Shalom warga kerajaan. Hari ini saya menyapa Anda dalam program Voice of Victory. Kita akan membahas tentang seorang pribadi yang luar biasa yang berasal dari sebuah kota yang tidak terkenal, yaitu Yesus. Judul daripada tema untuk bulan Desember untuk Natal adalah The Nazarene. Mengapa Yesus disebut sebagai orang Nazaret? Bukankah Yesus lahir di Bethlehem? Kita melihat ada sebuah kejadian di dalam Matius pasal yang kedua ayat 19-23. Itu perikopnya bicara tentang kembali ke Mesir. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Lalu tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf menjadi takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia, Yesus maksudnya, akan disebut orang Nazaret. Nazaret bukan kota besar. Nazaret ini adalah sebuah kota yang sangat kecil.
panjangnya 2700 meter, lebarnya hanya 200 meter, dan dikatakan tidak ada sesuatu yang spesial yang berasal dari Nazaret. Nazaret masih ada di dalam wilayah Galilea. Nah, kita melihat di sini bahwa bayi Yesus harus diungsikan ke Mesir dan kemudian atas perintah daripada malaikat dibawa kembali ke Israel dan akhirnya harus tinggal dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Nazaret adalah tempat di mana Yusuf dan Maria tinggal, jadi bukan tempat yang asing buat Yusuf dan Maria. Sampai kemudian pada waktu Yesus sudah menyelesaikan semua pendidikannya dan dia akan masuk dalam dunia pelayanan dalam usia 30 tahun kira-kira. Kemudian Yesus mendatangi Yohanes untuk minta dibaptis dan di sana dikatakan Yesus yang dari Galilea berasal dari Nazaret datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes sepupunya sendiri. Nah, Nazaren itu bicara dalam bahasa Ibrani artinya adalah Netzer, saudara. Apa itu? Kita lihat itu artinya adalah taruk atau tunggul. Di dalam Yesaya pasal yang ke-11, di sana dikatakan ayat yang pertama bahwa sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai. Sebuah taruk akan muncul dan akan menghasilkan buah. Ini hal yang luar biasa. Kita melihat kenapa Nazaret dipandang rendah. Di awal sudah saya katakan bahwa kota ini terlalu kecil dan juga bukan daerah yang punya potensi alam atau hal-hal yang lain yang bisa membuat sesuatu menjadi berharga. Ada satu kejadian di mana Filipus bertemu dengan Nathanael. Nathanael ini juga adalah orang yang berasal dari Nazaret. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 45 sampai 46, Nathanael bertemu dengan Filipus dan kemudian Filipus berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kita melihat ya, ternyata tempat kelahiran seseorang itu mempengaruhi orang, pandangan orang terhadap orang tersebut. Dan di sini Nathanael menganggap rendah Yesus. Sana dikatakan, kata Nathanael kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Wow, saudara. Ya. Karena Nathanael mengenal daerah itu seperti apa. Tapi ada hal yang luar biasa adalah pada waktu Nathanael bertemu langsung dengan Yesus dan kemudian mendengar apa yang Yesus katakan, dia menjadi tunduk dan dia menjadi kagum kepada Yesus. Bahkan dikatakan iblis dan malaikat pun tahu bahwa Yesus adalah orang yang berasal dari Nazaret. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 23 sampai 26, ada satu kejadian di mana ada seorang yang dirasuk setan. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus, orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Iblis tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan iblis juga tahu bahwa Yesus identitasnya adalah orang Nazaret. Ini luar biasa sekali. Ayat 25, tetapi Yesus menghardik roh jahat itu, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat itu pun meninggalkan orang yang kerasukan roh jahat itu, sehingga orang yang kerasukan roh jahat itu dibebaskan. Kita melihat apa yang kita pelajari hari ini dari seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus. Yesus tidak dihormati, bahkan Yesus pernah dikatakan waktu dia ke Nazaret, tidak ada satu mujizat pun yang terjadi pada waktu Yesus melayani di sana. Karena orang-orang di sana mereka punya kebiasaan suka merendahkan orang lain. Tidak percaya bahwa Yesus, anak Yusuf yang mereka kenal sebagai seorang tukang kayu, bisa menjadi seorang Mesias, bisa melakukan mujizat. Sehingga karena ketidakpercayaan mereka, sehingga orang-orang itu tidak mendapatkan kesempatan untuk yang sakit bisa disembuhkan, mereka yang diikat oleh roh jahat mereka bisa dibebaskan. Hari-hari ini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita pun seringkali kita suka menganggap rendah orang lain.
Atau bahkan mungkin kita yang merasa bahwa kita rendah, terlalu rendah untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Kita selalu melihat kepada masa lalu kita. Kita berkata, oh, saya berasal dari kota yang sangat kecil. Saya berasal dari keluarga yang kecil, penghasilan kecil, dan saya tidak punya segala sesuatu. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dari tempat di mana dia berasal. Sebuah kota yang tidak berarti apa-apa buat orang lain. Kota yang mungkin dianggap rendah, Saudara. Tetapi bisa lahir seorang yang luar biasa, seorang juru selamat yang begitu hebat, yang mengasihi saudara dan saya, dan dia yang menyelesaikan semua pertanyaan manusia, semua pergumulan manusia yang manusia tidak bisa selesaikan, yaitu bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan. Yesus menjadi jembatan yang luar biasa. Dia orang Nazaret. Waktu dia berjalan, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Waktu dia berjalan, dia memberitakan Injil Kerajaan. Orang-orang dilepaskan, kebodohan yang selama ini ada dalam pikiran manusia dicerahkan oleh firman Tuhan. Tuhan panggil saudara dan saya tanpa mempedulikan bagaimana latar belakang saudara. Untuk kita juga bisa menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Sebab benih Allah yang luar biasa, benih Kristus itu Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Sehingga dunia bisa mengenal betapa hebatnya kasih Kristus itu dalam kehidupan setiap orang yang mau datang, yang mau mengaku dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, yang mau diubahkan hidupnya. Percayalah, masa lalu tidak menjamin akan masa depan kita. Hari ini adalah waktu di mana kita mengambil satu komitmen untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus orang Nazaret yang dihina oleh orang itu, tapi dipermuliakan oleh Bapa. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan ragukan itu. Dan percayalah bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan hal-hal yang besar demi kemuliaan nama Bapa di sorga. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, mari kita buka hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan Yesus Sang Putra yang sudah merelakan dan menyerahkan nyawa untuk setiap kami. Yesus yang disebut sebagai orang Nazaret yang tidak dipandang oleh dunia tetapi mulia di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau belajar dari pribadi Yesus sendiri. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kami berbicara kuat dalam hati setiap kami, membuka pikiran kami untuk kami dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami, dan Tuhan bisa merubah segala sesuatu asalkan kami mau percaya dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah waktunya di momen bulan Natal ini kami refresh kembali seluruh kehidupan kami. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ada dalam tekanan pergumulan apapun, yang mulai kehilangan pengharapan, seperti apa yang dikatakan bahwa Yesus Nazar itu artinya adalah tunas. Ada sebuah pengharapan yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam hati dan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan Yesus akan memakai engkau untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Sehingga orang dapat mengenal dan dapat membuka hati buat Kristus yang sangat mulia itu. Berdoa, biarlah kekuatan kasih karunia Tuhan menyertai semua yang bersama dalam program ini. Semua yang sakit benar disembuhkan oleh Tuhan. Semua yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Yang hancur hidupnya diberikan pengharapan yang baru. Bahkan semua yang terikat oleh semua trauma akan masa lalu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami bersama dengan Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Dan kami akan memuliakan Kristus melalui hidup setiap kami. Biarlah kiranya yang percaya, semua yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Merry Christmas untuk kita semua. Tetap semangat, tetap melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.